Berikut ini cara untuk mematikan HP Realme tanpa tombol on off atau tombol power. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Harus disetting dulu, caranya buka pengaturan. Kalau kalian ingin cara cepat, di sini ketik aksesibilitas. Yang ini menunya. Menu aksesibilitas atau bisa ditemukan di sini di bagian pengaturan tambahan. Di sini ada aksesibilitas, silakan dipilih. Nah, yang ini ada menu aksesibilitas. Kemudian kalian lihat ada pintasan ini tombolnya, silakan diaktifkan. Pilih izinkan. Nah, pilih oke. Kalau kalian lihat di sini ada tombol melayang. Kalau versi lama dia di sini ada opsi untuk mengubah ini ke sini. Ke tombol navigasi. Jadi ketika mau matikan pilih di sini, pilih power. Nah, pilih sentuh ke daya mati. Dan HP Realme-nya sudah dimatikan.